Saya lagi di Padangan, Kak, ini. Tepatnya di Dengok, setelahnya Naja Fashion, kiri jalan. Di sini ada kuliner unik. Mungkin kalian semua belum tahu kuliner steamboat. Steamboat, Kak, pada dasarnya merupakan makanan berkuah yang dimasak di atas panci khusus dengan beragam isian di dalamnya. Isinya seperti sayur-sayuran, seafood, telur, daging, mie, dan suki-sukian di dalamnya. Untuk kuahnya, kuahnya ini seperti tom yam, kaldu ayam, kaldu udang, dan lain-lain. Dan ternyata kuliner steamboat ini merupakan kuliner khas Cina. Sementara di Jepang, kuliner seperti ini dinamakan sabu-sabu, dan sedangkan di Thailand dinamakan suki. Selain steamboat tadi, ada menu andalan lainnya. Ini adalah jamur enoki saus tiram. Jamur enoki ini, Kak, merupakan salah satu jenis jamur yang dapat dikonsumsi. Dengan bentuk yang menyerupai tauge berwarna putih, jamur yang berasal dari Jepang ini memiliki rasa yang lezat dan kandungan nutrisi yang tinggi pula. Bahkan, karena manfaat jamur enoki yang luar biasa untuk kesehatan, jamur enoki sejak lama digunakan sebagai pengobatan di Jepang dan Tiongkok. Kemudian ada telur, ada sosis, dan kuahnya ini, Kak, lihat, penuh dengan rempah-rempah, dan ada saus tiramnya juga. Jadi deh, Kak, ini cocok dengan cuacanya. Cuacanya dingin, di Jepang sering turun hujan, cocok untuk menikmati ini. Selain menu itu, ternyata ada menu minumannya juga, seperti ini, minuman es buah, es podeng, es campur, es blewa, dan yang unik beda yang lainnya, es manado dengan harga 8.000. Ayo, Kak, kita mencobanya. Langsung ke lokasinya atau bisa delivery lewat All Just Tip Cepu.